Слава народу-победителю! С праздником вас! С днем великой победы! Ура! Sebagai bekas negara adidaya, yang dulu bernama Uni Soviet, Rusia memiliki keunikan tersendiri dalam hal pengadaan senjata militer. Rusia dinilai memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan perdagangan senjata internasional. Hal itu tampak dari kenyataan, meskipun perusahaan pertahanannya agak kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar milik Barat, namun Rusia telah berhasil menjadi pemasok utama senjata militer ke pasar global. Berdasarkan laporan SIPRI, pada tahun 2012 sampai tahun 2016, pangsa pasar Rusia dalam transfer senjata internasional mencapai 23%, yang merupakan kedua terbesar setelah pangsa pasar Amerika Serikat yang menyentuh angka 33%. Kemudian diikuti oleh China, Prancis, Jerman, dan Inggris, yang secara keseluruhan tertinggal dari Rusia dengan 17 hingga 19 poin presentasi. Pangsa pasar yang terbilang sangat besar itu didapatkan Rusia hanya dari satu kawasan, yaitu Asia Tenggara. Perlu diketahui, bahwa Rusia telah menjadi pengekspor senjata terbesar ke Asia Tenggara selama dua dekade terakhir. Amerika Serikat bahkan tidak bisa berkutik apa-apa, hanya bisa gigit jari menunggu momentum. Jika dijumlahkan, antara tahun 2000 hingga tahun 2021, ekspor senjata Rusia ke Asia Tenggara berjumlah 10,87 miliar dolar, sementara Amerika Serikat mengirimkan 8,4 miliar dolar, dan China sebagai perbandingan, menyediakan 2,9 miliar dolar. Ekspor fantastis itu didapatkan dari pelanggan terpenting Rusia di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Malaysia. Namun menurut laporan yang diterbitkan oleh iseas.edu.sg, kegemilangan ekspor senjata militer Rusia di Asia Tenggara sepertinya akan menuju keruntuhan, karena dalam beberapa tahun kebelakang, terlebih setelah perang di Ukraina berkecamuk, setidaknya terdapat tiga faktor penting yang menjadikan Rusia akan kehilangan pelanggan. Pertama, invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya akan mempersulit industri pertahanan negara itu untuk menghidupkan kembali penjualan, tetapi kemungkinan akan menyebabkan penurunan drastis dalam ekspor senjata ke Asia Tenggara. Adapun yang kedua, sanksi ekonomi yang dikenakan oleh Amerika dan sekutunya, akan mempersulit perusahaan pertahanan Rusia untuk melakukan transaksi keuangan. Dan yang ketiga, kinerja buruk angkatan bersenjata Rusia di medan perang telah menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan pada perangkat keras militer buatan Rusia. Terkait faktor ketiga, Ukraina bahkan tak segan untuk memberikan bukti. Dan bukti itu disampaikan langsung oleh pejabat tinggi mereka, yakni Menteri Luar Negeri Ukraina yang bernama Dmytro Kuleba. Pada bulan Agustus lalu, Kuleba menghadiri sesi This Week in Asia, yang rutin digelar oleh media ternama, yaitu SCMP. Selama sesi wawancara tersebut, Kuleba menanggapi pertanyaan yang diberikan SCMP. SCMP memberi pertanyaan terkait banyaknya analis pertahanan yang mengatakan, bahwa negara-negara telah melakukan diversifikasi ekspor senjata mereka setelah konflik Ukraina-Rusia. Ditanya pertanyaan tersebut, Kuleba pun memberi jawaban menohok. Tanggung jawab ada pada pemerintah daerah untuk menghindari impor senjata militer dari Rusia dengan alasan moral dan praktis, kata Kuleba. Komentar Kuleba semakin terasa menekan, karena muncul dua hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pameran senjata, bahwa persenjataan Moskow selama bertahun-tahun lebih maju dari pesaingnya. Mereka yang mempertimbangkan untuk membeli senjata Rusia, harus lebih dulu belajar dari pengalaman Ukraina dalam menghancurkan senjata-senjata itu dalam jumlah besar, tutur Kuleba. Kuleba lantas memberi peringatan keras kepada negara yang sudah langganan beli senjata dari Rusia termasuk Indonesia. Anda tidak ingin menghabiskan ratusan juta, jika bukan miliaran, untuk sesuatu yang terlihat sangat bagus di sebuah pameran, tetapi tidak mampu bertahan di medan perang, kata Kuleba memberi peringatan. Menteri Luar Negeri Ukraina tersebut lantas memberikan bukti berupa informasi dari orang dalam. Rusia mengalami kekurangan senjata canggih, presisi,
dan hanya mengoleksi barang lama dari era Uni Soviet, katanya. Namun terlepas dari semua keberanian mereka, saya tidak berpikir mereka akan siap untuk menjual sebanyak yang mereka inginkan seperti di tahun-tahun sebelumnya, tandas Kuleba. Jadi pelanggan-pelanggan impor senjata Rusia termasuk Indonesia, akan lebih baik berhenti membeli senjata militer dari Rusia. Sebaik apapun mereka membeli dan berekspektasi, yang pernah merasakan di medan perang secara langsung adalah Ukraina. Dan Ukraina melalui pejabatnya telah menegaskan, bahwa senjata militer Rusia hanya tampak bagus di pameran, akan tetapi gagal bertahan di medan perang. Lebih jauh jika kelak dihadapkan pada medan perang yang sungguhan, senjata militer buatan Rusia hanya akan membawa kesialan demi kesialan. Dan Indonesia sendiri pernah berencana membeli pesawat buatan Rusia, yaitu Sukhoi Su-35, rencana itu dilakukan karena Indonesia ingin memodernisasi alutsistanya. Akan tetapi pembelian tersebut akhirnya gagal, dan penyebabnya dibongkar oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Andi Wijajanto. Andi yang dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 21 Februari tahun 2022 tersebut mengatakan, tekanan diplomatik dari Amerika Serikat dan sekutunya menjadi alasan. Sasaran utama sebetulnya adalah pesawat tempur generasi kelima. Kalau sasaran utama generasi kelima, maka yang harus kita ambil adalah Sukhoi 35 atau Sukhoi 57, F-22, dan kemudian F-35, ucap Andi Wijajanto. Adapun di antara pesawat-pesawat itu yang paling berpeluang adalah Sukhoi Su-35. Akan tetapi sanksi Amerika Serikat membuat peluang itu akhirnya lenyap. Satu-satunya peluang kita cuma beli Sukhoi 35, karena ada tekanan diplomatik dari Amerika Serikat, ada masalah tentang imbal belinya, ada masalah tentang transfer teknologinya, Sukhoi 35 akhirnya dibatalkan, tandas Andi. Usai meninggalkan Rusia, Indonesia akhirnya menjatuhkan pilihan ke jet tempur Rafale buatan Prancis, dan semoga pilihan itu menjadi yang tertepat untuk memperkuat pertahanan NKRI. Nah, untuk fansboynya Pak Putin, gimana nih menurut kalian? Silakan berikan komentarnya.